Cara membuat westok, bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu 1/4 kilo tulang ayam atau daging, 1 liter air, mirepoix yang terdiri dari 50 gram bawang bombay yang sudah dipotong, 25 gram wortel yang sudah dipotong kecil, 25 gram seledri yang sudah dipotong kecil, saset yang terdiri dari bay leaf, thyme, merica utuh, dan cengkeh utuh. Langkah-langkah membuat westok, yang pertama, tulang atau ceker dibleaching dulu, yaitu dengan cara masukkan tulang dalam panci kaldu dan beri air dingin, didihkan panci, begitu air mendidih, kotoran-kotoran akan menggumpal dan naik ke permukaan, kemudian angkat tulang atau ceker dan bersihkan. Yang ketiga, masukkan tulang atau ceker yang sudah dibleaching ke dalam panci lain yang berisi air dingin. Selanjutnya, tambahkan mirepoix yang sudah dicop dan saset. Kemudian, rebus hingga mendidih, lalu kecilkan api atau simmer. Yang keenam, bersihkan buih di permukaan air rebusan. Yang ketujuh, jaga stok jangan sampai mendidih dan biarkan tetap dalam keadaan simmer pelan. Selanjutnya, bersihkan kotoran yang muncul sesering mungkin. Kemudian, simmer sekitar 2 jam. Setelah itu, saring. Dan jadilah westok.